Kegiatan hari ini itu vaksin massal itu untuk yang 3.000 orang itu untuk yang vaksin pertama. Kemudian ada 1.000 orang sisa kemarin yang Gebyar Bhayangkara 15.000 itu. Jadi 4.000. Totalnya 4.000 orang. 4.000 orang. Saat 3.000 yang vaksin pertama, yang 1.000 itu sisa yang belum datang pada saat Gebyar 15.000 kemarin. Itu untuk vaksin pertama. Vaksin kedua yang kurang. Oh. Ini masyarakat Kota Medan aja atau ada deli sekarangnya? Campuran di sini, semua. Ya. Pak, tadi kan ada rame-rame juga, ada warga yang ingin masuk dan vaksin. Ini gimana nih, Pak? Apakah kita kekurangan vaksinnya atau gimana? Jadi, bukan kekurangan vaksin. Jadi, karena petugas kita juga sudah kita setting untuk jumlah vaksinnya, nggak mungkin kita melebihi. Sekarang aja dari 4.000 sampai jam sekian, nggak mungkin lagi kita nambah sekian ribu. Tenaganya kita terbatas, kemudian untuk vaksinnya hari ini kita juga siapkan 3.000 untuk vaksin pertama, 1.000 untuk yang vaksin kedua sisa yang kemarin. Itu, nah, warga masyarakat tadi protes karena mereka ini mendapatkan formulir beli dijual. Ya, dijual di luar. Gitu. Dia merasa sudah membayar 5.000. Berapa tadi jual? 5.000 berapa? 5.000 per lembar. Sementara tadi dari kabar Sunda sudah fotokopi sekitar 4.000 lebih untuk dibagikan. Nah, itu target tadi ya, Pak. Iya, sama masyarakat itu dijual di depan 5.000. Merasa sudah membayar 5.000, mereka komplit. Namun tetap kita akomodir mereka yang sudah mengisi formulir tadi kita kumpulkan. Nanti datanya kita masukkan. Ada kegiatan vaksin lagi pertama, mereka akan kita hubungi dari SMS peduli apa? Peduli lindungi. Nah, itu dari SMS itu nanti. Kan ada sosialisasi nanti. Begitu ada jadwal kita ada vaksin untuk vaksin pertama, mereka nanti akan kita SMS. Nanti yang akan kita. Vaksin. Oh, jadi mereka menggandakan gitu ya, lalu dijual gitu. Menggandakan formulir dijual di luar. Jadi melebihi kuota itu. Iya, jadi kita tegaskan kita tidak pernah menjual formulir itu. Ya mungkin karena merasa sudah membeli 5.000, mereka protes. Tapi tetap kita akomodir, tetap kita datang. Ada yang diamankan? Enggak ada. Protes karena semuanya ingin divaksin. Berarti? Iya. Pak, jadi ada berita-berita kerusuhan apa, enggak ada itu. Ya. Bong sendiri kan di sini, lihat sendiri, enggak ada apa-apa. Itu yang masuk tadi yang berdesak-desakan masuk ke dalam. Yang memaksa masuk tadi, Pak? Masuk itu karena mereka takut kehabisan vaksin. Setelah kita jelaskan bahwa yang divaksin itu yang sudah terdata. Karena didata sama polsek-polsek ngirim ke sini. Juga dari rekan-rekan mahasiswa yang ngirim sini. Dari sekolah tadi juga ada SMP-SMA. Yang sudah didata, itu yang kita vaksin. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama juga ada. Tadi dari NU, dari Badan Masjid, semuanya ada. Pak, untuk kegiatan hari ini aja, Pak, ya? Atau ada lanjutan lagi? Ke depan ada lagi nggak, Pak? Kegiatan nanti kita dapat vaksin, akan kita umumkan. Kita utamakan masyarakat yang sudah daftar tadi. Yang akan kita umumkan, ya. Nanti kan ada itu,
ada SMS itu. Ini ada beberapa yang harus dievaluasi seharusnya Pak, soal kerumunan, soal potensi kerumunan seperti itu tadi dan sebagainya. Itu untuk kedepannya bagaimana? Kita nggak capek-capek dari tadi mengumumkan untuk jaga jarak, jaga jarak. Dan ini kursinya juga sebetulnya kan sudah jaga jarak. Mengatur sekian ribu orang, kita selalu himbau dan himbau terus. Oke, terima kasih ya Pak. Thank you ya.